Polres Majalengka mengapresiasi langkah yang dilakukan anak-anak muda Paguyuban Putra Sumberjaya atau PPS Sumberjaya Majalengka yang menggelar bakti sosial dengan acara sunatan massal. Puluhan masyarakat nampak memadati halaman salah satu rumah milik warga Desa Bongaswetan Sumberjaya. Teriknya panas matahari tidak menyurutkan semangat warga untuk menyaksikan puluhan anak yang akan dihitan secara massal. Secara simbolis, Kapolres Majalengka juga memberikan seperangkat alat sholat kepada anak yang akan dihitan. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres Majalengka mengajak kepada warga Majalengka, khususnya anak-anak muda, agar melakukan hal-hal yang positif ketimbang hura-hura yang sifatnya meresahkan masyarakat banyak. Sebanyak 30 anak-anak sekecamatan Sumberjaya dihitan secara massal, TNI juga berusaha menggendong agar anak-anak tersebut merasa tidak takut. Saat ini kita melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah Sumberjaya dengan melibatkan dari PPS, kumpulan Putra Sumberjaya. Kami semuanya di sini untuk bersilaturahmi dan kemudian juga kita melaksanakan kegiatan bakti sosial dan sunatan massal di wilayah ini. Kita mengimbau kepada golongan anak-anak muda terutama para perkumpulan motor untuk kita sama-sama jaga ketertiban di wilayah Majalengka ini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edwardus Pendetri Barta TV, salam Tribrata.